Di hari raya Idul Fitri, arus mudik masih terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Stasiun Pasar Senen memberangkatkan 6 kereta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian penumpang menggunakan transportasi kereta hari ini karena tidak kebagian tiket pada pemesanan tiket sebelum hari raya. Sementara sebagian lainnya memilih mudik hari ini karena bersilaturahmi dulu dengan sanak saudara di Jakarta. Arus balik diperkirakan dimulai pada 12 April nanti.